sahabat Esjul, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabar kalian detik ini? Pastinya baik-baik kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Esjul, kali ini kita akan berangkat menuju Kecamatan Bastem Utara, Desa Tede, Dusun Bakun, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum kita pergi atau beranjak, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, sahabat Esjul. Begitu. Nah, sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu bermunajat biar perjalanan kita aman-aman saja dan bisa sampai di sisi dulu ke sana. Nah, berdoa dimulai. ...2021 Journey Bastem Utara Sigundu. Kali ini kita ditemani kakak-kakak ganteng menuju ke Desa Tede. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's check it out! Sahabat Esjul, jika berbicara keindahan alam Indonesia tak akan ada habisnya. Pasalnya, Indonesia memiliki bentang alam yang sungguh memesona. Salah satunya adalah tempat yang akan kita kunjungi ini. Sembari kita menelusuri jalan, kita istirahat atau ngopi dulu ya, sahabat Esjul. Di warung ini, para rider baik dari arah Bastem maupun dari arah Palopo, mereka singgah untuk beristirahat sambil mencicipi segelas kopi khas kampung ini. Wah, enak banget kopinya, rasa tak pernah bohong. Di pertengahan jalan ini, kita singgah sejenak sahabat Esjul, sembari kita melihat panorama alam di sekitar kita. Dan di sini terjadi pemandangan indah tiada tara ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tak hanya itu, kita singgah sejenak untuk mengabadikan foto bersama kakak kru petualang ini. Wow, keren banget fotonya. Jika beruntung, biasanya di tempat ini diselimuti kabut. Namun sayang, kali ini kami tidak beruntung melihat kabut. Apa pengaruh kami belum mandi ya, sahabat Esjul? Perjalanan kami tinggal 10 menit lagi, sahabat Esjul. Tiba di kediaman kakak biaran. Kita mampir dulu di tempat ini sambil lihat tanaman siong yang sedang dijemur. Suasana pedesaan yang begitu asri mampu membuat pikiran kami fresh, ditambah dengan kicauan suara burung mengingatkan kami semua akan masa kecil kami, melihat berbagai fauna yang berada di wilayah kami. Ayo.
Nah, setelah melewati perjalanan yang cukup memacu adrenalin, sekarang kita sudah tiba di Desa Tede, Dusun Bakun, tepatnya di kediaman kakak biaran. Kami disambut hangat keluarga kakak biaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk, ada yang warga di sini dia bersama. Keramah tamahan warga di sini, udara yang dingin, serta melihat aktivitas warga desa yang begitu terlihat damai dan membuat kami melihatnya merasa bahagia. Sahabat Esjul, saksikan terus ya Esjul Santai Jenius Unik Luar Biasa hanya di Josh Murin. Dan jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau di biasa bahasa Indonesianya ikan bandeng, bahasa ilmiahnya ikan banyak tulang. Kalau bahasa sini cukup makan cukup tua. Makan sama bang. Ya. Ya. Gimana perjalanannya tadi, Bang? Terus. Pas pas tadi ya. Kita biaran. Pertama kali ke Pas tadi.